Babia. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah, itu yang terus kita ingat sehingga akan memberikan motivasi semangat kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kedua, hasil survei juga seperti yang kita ketahui, haji tahun ini adalah jatuh pada musim panas. Kita beberapa hari di sini masih AC, kasur dan terjamin semuanya. Mulai nanti kita sampai di maktab 115 di tenda talbiyah, kita harus mempersiapkan kondisi bahwa inilah paket yang Allah berikan kepada kita. Kita niat di sini bersama, baru kita menuju gas. Alhamdulillah, supporting yang ada dua bus yang mengantarkan kita, alhamdulillah sudah standby. Terus juga insya Allah nanti mungkin di bus akan dibagikan gelang maktab. Nah, ini adalah identitas yang paling utama. Kalau kartu masih bisa dipinjamkan orang, tapi kalau gelang maktab nanti akan dibagikan, itu benar-benar setiap orang itu tepat, termasuk mutawif mungkin gak kebagian, tapi nanti kita bisa lobby untuk bagaimana cara yang bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 pada hari ini tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji talbiyah siap-siap untuk talbiyah menuju Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, kita di maktab 115. Mulai dari Ibu Ami, Pak Bahtiar dan Ibu Ika, Pak Tarlin, Ibu. Dari kala-kala baik, innal hamda, lakuin semata, lakawalmu, la syarika la baik, Allahumma la baik, la baik ala syarika la kala baik, innal hamda, wal ni'mata, lakawalmu, la syarika la. Nah, rombongan dari Surabaya, Bapak. Ini dari Tugu, jauh banget di Tugu ini. Juga ini, waduh, nggak ketukar-tukar ya pasangannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Ayo Pak Deddy, kita makan daging lagi. Pak Dokter, ayo Bu. Ayo Pak. Suasana mantap 115, kami baru sampai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka.
Alhamdulillah jamaah Talbiyah sekarang sudah berada di Arafah. Ya, di mana di tempat inilah bumi Arafah. Sejak zuhur sampai maghrib nanti Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan mereka yang wukuf di sini di hadapan para malaikatnya. Di tempat inilah sejak zuhur sampai maghrib nanti seluruh doa-doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosa akan dihapuskan, diampuni. Inilah Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah dan wisuda haji ada di sini. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dikabulkan dan kita semua hajjan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'matana wal mulka la syarika labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan talbiyah, talbiyah 75 orang. Bismillah Allah Ika Wahyudi putra. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Keluar terowongan, masuk terowongan. Subhanallah, panjang sekali di terowongan. Dia menembus bukit batu yang keras, batu jadas di Mekah ini. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Talbiyah. Labbaik Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Talbiyah sekarang mabit di Muzdalifah, persis di dalam area Muzdalifah. Ya, semua jamaah menunggu batas waktu nisful lail, pertengahan malam. Semua berkumpul di dalam areal dan pagar Muzdalifah. Alhamdulillah semuanya memastikan jasad dan badannya berada di dalam areal Muzdalifah sampai pertengahan malam. Wassalatu wassalatu wassalamu wassalamu ala Rasulillah, ala Rasulillah. Labbaik labbaik syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami datang memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah jamaah dari Talbiyah yang sudah gregetan pengen nimpuk setan. Jadi mereka pagi-pagi sudah siap untuk melakukan jumroh, buang setan, setan iblis yang suka ngeganggu orang. Gimana, sudah pada siap nimpuk setan? Siap, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.